dari sekolah ini juga. 2012 saya lulus dari sekolah ini. Ya, 2012 saya lulus dari sekolah ini. Jadi teman-teman, kita sepantaran. Paham? Oke, panggilnya kakak. Agenda kita sore ini selain ini teman-teman akan ada upacara pembukaan sebentar aja karena kondisi luar tidak memungkinkan. Saya tidak mau teman-teman pulang dari sini sakit. Senin harus sekolah lagi. Selain ini, setelah upacara pembukaan, teman-teman nanti silakan kondisikan kelasnya sebagaimana senyaman mungkin. Jelas? Senyaman mungkin. Kak, kelasku bocor, kelasku banjir. Nanti ada yang komplain gitu, kelasku banjir. Ya, berarti kan, nek kelasku banjir ya. Zaman dulu tuh kelasku langsung banjir. Sekolah pun tak simpul-simpul banjir kan. Ya, jadi tenang aja, gak usah khawatir. Kelasku banjir itu, wes omong, jadi gak usah kaget. Jadi selain ini teman-teman silakan diatur kelasnya. Nanti setelah sholat asar, teman-teman berkumpul lagi di sini. Pastikan kelas kalian sudah tertata rapi. Nanti setelah sholat asar, paling ini kita buka, mungkin cuma setengah jam aja ya. Ya, setelah setengah jam pembukaan, nanti kita sholat asar jam 4, nanti kan ya. Jam 4 pas teman-teman sudah berkumpul lagi di sini. Ya, jam 4 pas teman-teman sudah berkumpul lagi di sini. Berkumpul di sini dalam keadaan kelas sudah tertata rapi dan teman-teman nyaman. Paham? Siap, Pak. Jawabnya siap, paham. Paham? Siap. Baik. Baik, teman-teman ya. Pastikan semua terpasang rapi atributnya. Ada yang hasutnya masih belum diikat? Ya, siapa? Saya mau menjelaskan, kalau ini tidak ada kaju, harus pakai apa? Pakai apa saja yang kalian punya? Pakai apa saja yang kalian punya? Ya, pakai apa saja yang kalian punya? Kita punya waktu 2 menit sebelum acara dimulai. Diam, mulutnya tutup, pandangan ke depan, badannya tegak. Kalau saya bilang duduk, istirahat di tempat, kakinya hentak, santai. Paham? Siap. Paham? Siap. Oke. Duduk, istirahat di tempat. Loh. Eh, teman-teman, ayo konsentrasi. Duduk, istirahat di tempat. Santai. Relax. Tidak ada suara. Ketika ada bapak duduk istirahat di tempat, baru kaki dihentak, rileks, santai. Ayo, kondong undang gitu. Ayo. 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 Sikat ya, kamu yang dua itu. Nah, itu kamu di dalam belakang, kamu sudah maju. Hasil pun nanti. Iya, Pak. Hasil pun nanti. Iya, Pak. Itu saya kambing pun mau nanti. Iya, siap, Pak. Apa sih? Aku tidak berani. Ia apa? Apa orang? Aku tidak berani. Ia itu apa? Tidak usah.
Bagaimanapun caranya? Bagaimanapun caranya serikat suara bangun ini semua harus terikat. Ya, mulai sekarang bangun ini. Bagaimanapun caranya harus terikat. Boleh pakai apapun. Dikari boleh ya, Pak? Jangan diikat, tapi usahakan. Boleh pakai apapun. Saya bilang boleh pakai apapun kalau enggak ada. Tiga kali semua, kamu buka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
nama panjang? Untuk Mas. Berkam. Oke, perhatikan semuanya. Siap. Ini Anda. Lencang, kanan, rang. Ular ya. Setelah ini berhitung, nanti berbentuk ular ya.
Jadi yang depan, belakang. Paham enggak? Oke. Hei, duduk dari mulai sana, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keras. Ulangi. Kurang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ini, bukan kita, tapi sekarang bawa pulpen. Yang sekarang bawa pulpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pulpen berhenti itu mesti. Oke. Setelah ini akan saya bagikan kertas. Ya, jangan dibuka. Karena nanti ada waktunya untuk buka. Oke? Jangan dibuka. Nanti kalau udah waktunya buka, silakan dibuka. Oke. Jalan ke belakang. Ambil satu langsung kasih belakang. Cepat. Oke. Setelah dibagi, saya mau ngobrol sama yang cowok. Ketika berkegiatan ini, saya usahakan kalian mengurangi bicara.
Karena orang susah tidak kayaknya ngomong. Ya, orang susah tidak kayaknya ngomong. Ngomongnya sedikit, yang penting tindakannya banyak. Oke. Saya pastikan kalian sudah berbaris bagaimana mestinya. Seperti biasa, silakan pegang kuda teman kamu yang di depannya. Ya, ingat. Halo. Kita tambah. Kalian juga pegang kuda. Ya, pegang kuda teman depannya. Halo. Hai. Gak boleh banyak bicara. Ya, saya mau orang paling belakang dalam barisan silakan menghadap ke saya sekarang. Saya hitung sampai 3, 1. Dia ciri kurus sih ada tuh. Kenapa Mer? Mer yang paling Mer kan Oke, semuanya siap. Serak. Hadap kiri. Serak. Baik, sekarang luruskan barisannya dengan yang depan. Lencang kanan. Serak. Lencang kanan. Kamu diam. Thank you.
pundak yang cewek. Yang cowok tetap pegang pundak yang cewek. Oke. Berarti kan khusus yang cowok tetap jadi dua kelompok sama. Yang cewek berarti sudah beda kelompok. Ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau ada itu berarti satu orang perwakilan tiap kelompok. Berarti satu orang perwakilan tiap kelompok, silakan menghadap ke saya. Yang kanan siapa? Apa? Ini yang ketiga. Ini apa ini? Saya, berarti kamu balik. Balik. 3, 4. Oke, 5. Oke, 6. 7. Jual agak temu. Nomor 2 dari samping ini. Ini. Ya, yang paling pojok. Kawan dia anjir. Nah, satu orang balik. Oke, cukup sini. Yang cowok satu orang aja. Oke, perhatikan. Ini agak berapa? Ya. Nanti kan kelompoknya di mana juga. Khusus cowok aja. Khusus cowok jadi satu. Ini kan. Ini kan. Ini. Silakan silahkan 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 silahkan. Tidak, tidak mau. 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 T
kanan. Gue Yeah.
Oke, jalan sekarang. Thank you.
sekarang aku kan ah, oh, jangan ada ngaku. Ini harus jadi penyemangat yang baik. Masuk sini kita mau jawab. Siapa yang ingin berlaku lanjut di sini? Saya pernah bilang, kalau harus maju. Ya, kamu punya kesempatan nggak? Kamu ambil kamu itu kamu yang sukses, paham? Ya, paham. Kalau kalian mau sukses, aku yang maju. Gak usah nunggu temanmu, temanmu yang nggak mau sudah tinggal. Paham ya? Selain ini, saya mau kalian semua berdiri. Kalian semua berdiri. Kemudian ketika saya panggil, munculkan jawabannya sekeras mungkin. Ya. Minggu preng sedang balik marah-marah ini. Siapa yang lebih? Ojo. Ya, paham ya? Siapa? Kalian bisa, kalian tunjukkan suara kalian. Ingat ya, enggak semua orang itu kegiatan ini. Saya mau kalian setelah kegiatan menjadi orang berbeda. Paham? Terserah, kau nakal mau model apa sangar pun. Kalian boleh balik kegiatan, kamu senang kami ngerti. Ketika saya panggil, silakan semuanya berdiri. Ketika saya panggil nama kelompoknya, teriakan jawabannya sekeras mungkin. Ketika ada kui, silakan satu orang lagi kembali ke sini.
Ya kalau di sini kan enak, saya ngomongnya nggak perlu pakai ini. Oke, perhatikan. Saya akan memberikan beberapa isyarat fluid. Di mana isyarat fluid ini harus kalian jawab dimanapun kalian berada. Contoh ya. Kalau saya tiup fluid seperti ini. Jawabnya hoi, yang keras, tangannya jempol ke atas. Lagi ya. Oke, A.
Yeah.
Kalau saya ngasih barang, ditunjuk barangnya, paham?
Ah,
saya tak doakan dulu. Saya hanya memanggil tiga huruf paling belakang nama panggilan kalian. Contoh, Matam. Jenenge Siti, kalau Ti berarti. Mau panggil lengkap apa panggilan belakang itu? Panjang. Ya, panjang.
lah. Apa nih? Ketika kalian waktu pramuka wajib. Ya, dengan
saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Saya tidak. Usia, asal sekolah, hobi,
dan saya mau yang sekarang saat ini nih ada di sini, ada di sini. Yang masih malu-malu buat maju, yang masih malu-malu buat maju. Saya mau hari ini tolong malunya dibuang dulu. Coba maju ke sini, ngomong di depan teman-temanmu. Mumpung ketemu dari kelas lain, siapa ngerti ketemu jodoh. Ada cara juga dong, biar teman juga. Berdiri yang bagus, jangan sender. Gesturnya dijaga. Ya. Berarti kan ya, saya kasih tahu satu trik. Ketika kalian masuk ke dalam dunia baru, kalian masuk ketemu dengan orang-orang baru. Kalau sikap santai berkenalan seperti ini, sama enggak akan dihargai. Iya. Ya, berarti kan kalau sikap kalian berkenalan seperti ini, kalian enggak akan dihargai. Ya, baik. Ya kan ya? Ketika kalian berkenalan dengan orang baru, sekali kalian cengengesan, selamanya akan kalian jangan remeh. Ya, paham? Oke. Perkenalan yang baik dan benar kita coba. Mana bos? Perkenalkan nama saya Abdul Jaya dari Sepura Wiyata. Di Surabaya. Siap. Kelebihan saya. Saya nari. Amin ya Allah. Terus
banyak yang ketawa. Nah sekarang saya mau pilih nih, salah satu orang yang ketawa waktu dia ngomong. Iya. Ya, saya mau pilih, bebas loh. Tadi saya lihat kan banyak yang ketawa waktu dia ngomong. Sekarang saya mau pilih siapa yang ketawa waktu dia ngomong. Siapa ya? Tahun ini saya senang sekali. Kenapa? Karena orangnya berani maju semua. Dulu yang saya suruh maju setengah mati yang ini. Pak, ini loh. Meskipun kalian malu mau nyebutkan, tolong sebutkan di sini. Ya, karena itu kelebihannya dia. Kalau kamu nggak paham kelebihanmu, kamu nggak akan bisa optimalisasi untuk dirimu sendiri. Ayo, nggak ngomong di sini. Oke. Saya tanggal lahir saya 27 Desember 2006. Terus aku lahir di Sampang, Madura. Tadi kan saya sudah bilang. Masuk. Ya, tadi kan saya sudah bilang waktu sore saya nyuruh teman-teman bikin yel-yel. Saya nyuruh teman-teman bikin yel dan memikirkan kira-kira mau tampil apa untuk malam ini. Sebelum itu saya mau dengar yel-yel kalian dulu.
kita siapkan buat api unggunnya. Ketika warga pun harus menampilkan minimal ya nyanyi yang kompak. Ya, minimal ya nyanyi yang kompak. Yang mau nyanyi, yang mau nyanyi silakan. Yang mau ngedance silakan. Yang mau tampil pakai baju silakan. Oke. Biasa dipanggil
Dan pagi ini, kalau kalian tanya nama asli saya, sulit. Saya di sini mau membantu Kak Yahya. Siapa pembina kalian? Saya. Sama kakak itu, saya kenal. Kenalan dia maju lho, salaman. Ayo. Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Hai. Perkenalkan. Nama saya Siti Zikia Lai, biasa dipanggil Kak Sit. Hai Kak Sit. Hai Kak Sit. Hai Kak Ki. Halo, saya mau tanya. Ini kelas berapa semua ini? Keren. Kelas 10. Berarti kelas 1 ya? Ya. Ya. Kelas 1 SMK. Ya. Isi haru dilontos teman kalian. Ini juga buka, kelapa tangannya dibuka. Dati payung. Kelapa tangannya dibuka. Ke atas. Tangan kanan, tangan kanan. Buka. Naik tangan kiri. Menunjuk. Saya buka. Tangan taruh tangan teman saya. Ah!
kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, calon DPR. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita tutup dengan bahagia.
Yeah.
Pada merah, jaya, jaya, jaya. Juara 3. Mulai juara 3. Kelompok 2. Siapa 2 tadi? Oh, benar. 2, 4, 4. 4. Woi. Kelas. Out. Woi. Hore menang. Kabel. Anjing. Gua kalau mode yang enggak menang. Berapa? Juara 3. 4. Surabaya. Kak Chandra monggo. Halo. Pagi. Pagi-pagi tetap semangat. Semalam kegiatannya ngapain? Belajar ya. Hari ini saya di sini cuma kepengen ngajak kalian bermain ya. Tadi saya lihat cukup bagus untuk yel-yelnya, cukup menarik untuk yel-yelnya, dan saya juga salut tadi ya. Seperti yang dikatakan Kak Yaya tadi, yel-yel mulai dari yang kecil besar, sebagainya. Nah sekarang kalau Kak Chandra sih sebenarnya cuma ingin mengajak kalian bermain sedikit ya, sebelum nanti kita berkenalan lebih jauh lagi. Daripada tadi tak lihat kok isinya cuma dulu aja, kayaknya udah mulai bosen ya. Gimana kalau kita sedikit bermain sambil meregangkan otot kaki, setuju? Setuju! Poli bumbunnya kurang bro. Setuju? Kita bermain? Setuju! Setuju? Setuju! Bermain oke? Bermain! 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 Bermain!
Lompat. Nah, sekarang tirukan suara saya. Ulangi, 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 ulangi. Buang suara dari aku. Tapi iman fals tak juga. Fals fals pun ada. Ulangi, 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 ulangi. Kanan. Kalau saya bilang kanan, kalian lompatnya ke kan? Coba. Ulangi, ulangi, ulangi. Kanan. Si, 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 si. Tenang, tenang, tenang. Baru mulai pemanasan. Ulangi, ulangi, ulangi. Ulangi, ulangi, ulangi. Nyaute kurang semangat. Saya selesai, kalau bisa langsung disaut ya. Ulangi. Ayo 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 kiri kiri ayo 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 depan belakang si 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 tenang 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 iki koyo aku pemahaman terlalu bener. Kalau saya bilang sebaliknya kalian jangan terbalik. Kok biru? Kanan. Biru. Kanan. Belum ya, belum bayu lagi ya. Kanan. Kiri. Belakang. Depan. Si. Ini baru level 1 loh ini. Ini baru level 1. Kak Chandra itu punya 4 level. Mulai dari depan, belakang, kanan, kiri nanti ada 1 level. Atas bawah. Nah, atas bawah juga ada. Wahyu, wahyu. Wahyu, wahyu. Sebenarnya. Sebenarnya. Kanan, kanan. Si. Tunggu, tunggu mulut saya berhenti dulu ya. Tunggu mulut saya berhenti dulu ya. Yuk nyautin pada saat jawab. Uwae uwae u. Kiri kiri. Kiri kiri. Uwae uwae u. Sebaliknya. Sebaliknya. Depan kanan. Si. Lagi gak usah gandengan kanan kiri depan belakang aja tambah sulit. Wahyu 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 sebenarnya sebenarnya depan 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 siapa cici